Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil seru survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki akibat.